Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan manajer dalam kegiatan manajemen. Silakan dimulai dari Mas Ibad. Manajer dalam kegiatan manajemen adalah manajer sebagai pelaksana manajemen. Yaitu dalam dunia bisnis, seorang manajer memiliki tugas mengontrol seluruhnya agar tetap sesuai dengan tujuan tertentu. Inilah terkadang manajer diganti dengan istilah-istilah yang mempunyai peran dan yang sama seperti ketua atau presiden. Dan dilanjutkan dengan Mbak Bella. Manajemen sebagai seni dan sains. Pengertian manajemen sebagai seni berarti bahwa dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat atau pembawaan atau talenta seseorang. Artinya dalam manajemen orang dapat mengatur, mengawasi, atau memimpin organisasi dengan karakter, sikap, dan jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda pada setiap orang. Pengertian manajemen sains adalah suatu ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi seorang manajer yang dijelaskan sebagai filosofi dan logika untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. Dilanjutkan dengan Mbak Sela. Perkembangan ilmu manajemen sejarah, ilmuwan manajemen praktik manajemen sejarah sejatinya telah dilakukan sejak manusia belum mengenal ilmu ini secara resmi. Tiga kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen: manajemen klasik, perspektif manajemen perilaku, perspektif manajemen kuantitatif. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.